Kita pit stop di November. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Terang Agung Motorsport, surganya mobil premium dan mobil sport car. Sini kita akan mereview Mazda CX-3 tahun 2017 ya teman-teman. Tahun 2017, warna hitam, plat S, Jombang. Kilometernya masih 30.000 ya teman-teman. Ini bodi-bodi mulus, sudah full coating juga, detailing. Kuncinya juga sudah immobilizer ya teman-teman. Immobilizernya seperti ini, bisa dilihat. Untuk pintunya sendiri ini sudah sporty ya teman-teman. Ada lapisan merah di bagian sini. Ini soft touch barang bahannya. Untuk kursinya juga jahitannya juga sudah merah. Bawaan dari Mazda CX-3. Ini yang sudah start engine button. Button ya teman-teman, bisa dilihat kondisi mulus. Enggak langsung pakai aja, enggak pakai ribet ya teman-teman. Untuk bagian belakang juga sama seperti bagian depan. Sudah ada lapisan merah. Jadi kesannya ini lebih sporty ya teman-teman untuk deck-nya ini. Bisa dilihat ini juga ada stitching-nya merah, lebih sporty. Mari kita pindah ke bagian sebelah kanan ya teman-teman. Bodi-bodi mulus ya untuk bagian kanan, bisa dilihat. Ingat bisa langsung cek unit. Kita lokasinya di Terang Agung Motorsport di Jalan Kertajaya nomor 170 Surabaya Timur, dekat Gubeng ya teman-teman. Langsung kontak Steven, bisa langsung japri WA di 081-217-383-106. Untuk steernya sendiri juga sudah modern ya teman-teman, sudah ada cruise controlnya, ada steering switch untuk bagian penekanan audio, terus untuk calling sudah bisa. Ini juga sudah airbag depan, bagian kanan dan kiri juga sudah ada riding mode sport. Terus untuk bagian pengaturan audio bisa lewat sini putaran. Kisi-kisinya AC juga sudah sporty ya teman-teman, yang model bulat dan ada aksen merahnya bagian sini. Untuk spionnya juga sudah elektrik, sudah bisa buka nutup. Untuk kecanggihannya Mazda CX-3 ini juga sudah ada layar MID. Bisa dilihat teman-teman di bagian sini ada kecepatan bila mana kita untuk ngebut. Di sini juga bisa untuk melihat kecepatannya kita. Ini untuk tachometer RPM ya teman-teman. Untuk takonya RPM. Ini riding mode-nya bisa sport. Untuk sport bisa, traction control-nya juga bisa kita matikan, dapat tombol di bagian ini ya teman-teman. Traction control, eye stop-nya juga sudah. Eye stop ini fungsinya untuk apabila kita di lampu merah kita berhenti, itu otomatis seperti merek-merek lain ya teman-teman, seperti Honda itu otomatis mesinnya mati sendiri ketika kita injak gas, nyala sendiri ya teman-teman. Untuk penekanan AC juga sudah modern, sudah bisa disetel atas bawah, atas. Ini juga untuk tempat CD atau DVD juga bisa ya teman-teman. Untuk kontrol unitnya bagian sini sudah full touchscreen,
jadi memudahkan kalian apabila ingin lebih praktis dan lebih mudah. Sini untuk tempat kacamata bisa dilihat, ini sun visornya seperti ini ya teman-teman. Mobilnya sangat keren, ini juga bisa untuk volume ya teman-teman. Suaranya juga mantep, untuk Mazda CX-3 ini suaranya mantep. Ini bahannya soft touch ya teman-teman, untuk bagian lapisan bagian bawahnya dekat AC. Mari kita lihat bagian belakangnya, cok bagian belakang kanan. Ini kita open price di harga 285 juta nego ya teman-teman. Harganya kita lebih terjangkau daripada showroom-showroom lainnya ya teman-teman. Kita 285 itu masih bisa nego. Sudah ada lapisan merahnya untuk di bagian pintunya, bagian kanan sama seperti bagian kiri. Joknya juga tidak ada cacat ya teman-teman, bisa langsung dilihat. Masih seperti baru, like new lah. Ini bagi kalian yang lagi mencari hatchback paling nyaman, paling modern, futuristik, ini cocok sebagai pilihannya ya teman-teman. Mari kita lihat lampu bagian depan ya teman-teman. Lampu bagian depan seperti ini. Ini mencerminkan hatchback yang paling galak atau futuristik ya teman-teman. Mazda mengedepankan fitur. Oh ya, satu lagi teman-teman, ini mesinnya sudah sky aktif seperti Mazda CX-5. Ada fog lamp di bagian bawah, untuk lampu sein nanti di bagian sini ya teman-teman. Sein untuk velg juga tidak ada cacat, nggak ada minus berat-berat. Bodi bisa langsung dicek sendiri, tidak ada minus. Untuk bagian lampu fog lamp belakang seperti ini ya teman-teman, tampilannya sangat futuristik dan modern, keren. Nah, bagi kalian yang lagi cari hatchback atau city car harga murah meriah adem, ini sangat cocok sebagai pilihannya. Sekian review dari Terang Agung Motorsport. Ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel video ini ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil premium ataupun supercar. Kita masih ada Velfire 2018, Mercedes-Benz CLS 63 AMG 2011, GLA 200 AMG 2015, Velfire 2015 sudah terbook. Honda CR-V kita masih ready tahun 2017, PMK 2018. Unit langka, warnanya juga rare. Bisa dilihat teman-teman warna hijau gelap. Itu kalau kena di malam hari warnanya menjadi coklat ya teman-teman. Sekian review dari Terang Agung Motorsport. Ucapkan terima kasih. See you next video.